Okey, untuk video yang ke-12 dan 13 sebelum ni, kita dah belajar mengenai taburan persimpulan mean sample. So, yang ni kamu dah belajar untuk teorem had memusat dan kita ada dua formula hari tu. So, ada dua formula di mana yang ni bila N ataupun populasi yang disimbolkan sebagai N besar itu, kita tidak ketahui, maksudnya kita tak ada maklumat untuk N besar kat sini. So kita akan menggunakan formula 2 ni. So ralat piawai kita akan guna yang ni. Rumus untuk pertukaran mean sample kepada Z adalah kita guna yang ni. Kalau dia bagi nilai N ataupun nilai populasi, maksudnya kita ada maklumat mengenai N besar tu, maksudnya kita akan guna 2 yang ni. So kita dah buat latihan. Latihan yang kamu buat ni nombor 1 yang saya suruh buat hari tu, nombor 2, nombor 3 ni semua berkaitan dengan latihan yang tiada maklumat mengenai populasi. Maksudnya N besar dia tak ada. So hari ni saya nak tunjukkan. Okay, so hari tu kamu dah berhenti sampai contoh yang ni. Okay, so yang ni saya nak tunjuk contoh di mana soalan dia bagi nilai N ataupun nilai populasi. Okay. So first kita kena baca soalan lah, kita kena tahu maklumat kita, apa yang biasa kita nak cari. Kita nak cari mean, kita nak cari sama ada dia bagi variance ataupun susahan piawai, sample ataupun N kecil dan populasi N besar. Okay, so kita baca situasi dia. Syarikat pengeluaran mempunyai 350 orang pekerja dengan purata umur 37.6 tahun dengan sisihan piawai. Okey, so sisihan piawai, perkataan sisihan piawai kita gariskan 8.3. So kita tahu sisihan piawai adalah 8.3. So ingat sisihan piawai dia tak ada kuasa 2. Kalau dia bagi variance ada kuasa 2. So jika sampel rawak 45 orang pekerja diambil. Okey, sampel rawak 45 pekerja diambil. Okey. So kat sini dia kata syarikat tu ada mempunyai 350 orang. So maksudnya keseluruhan dia tu, populasi syarikat ni adalah 350, di mana 350 ni adalah N besar. Dan N kecil daripada 350 ni diambil sampel hanya 45 orang sahaja. So 45 orang ni adalah sampel, iaitu N kecil. So apakah kebarangkalian sampel tersebut mempunyai purata kurang? So kurang maksudnya lebih kecil daripada 40. Okey. Okey, first thing first, kita akan tulis maklumat yang diberilah. Biasanya kalau tak ada maklumat N besar ni, kita akan ada 3 jelah, mean, sisihan piawai dan sample. Kalau dia ada N besar, kita akan tambah lagi lah 1. Dan step yang kedua, kita akan cari ralat piawai. Kenapa kita kena cari ralat piawai? Sebab kita nak selesaikan, kita nak tukarkan daripada X mean mean sample kepada Z. Okey, di mana formula dia adalah mean X bar tolak dengan mean ralat piawai. Ralat piawai dia N tolak N, N besar tolak N kecil, N. Okey, so yang bawah ni adalah kita panggil ralat piawai. So disebabkan dia punya formula ni banyak, ni ada kuasa apa, kuasa 2, punca kuasa, bahagi, tolak. So kita kira siap-siap dekat sini supaya bila kita nak kira, kita akan masukkan satu nilai saja. So tak payah kita nak kira banyak kali untuk kita mengelakkan berlaku kesilapan. So yang ni kita panggil ralat piawai. Okey, so ralat piawai bila dia berbeza dengan bila tak ada N. So ingat balik formula kita yang kita dah belajar, bila dia ada N besar. Okey, bila ada N besar dia akan macam ni lah. Kita kena ambil ralat piawai formula dia yang ni. Kalau tak ada N besar kita guna yang ni saja. Variance bahagi dengan N, lepas tu punca kuasa. Okey. So kalau ada N besar kita akan guna formula yang diberi itulah. Okay, ralat piawai yang ni. So kita masukkan saja apa yang maklumat diberi, sisihan piawai. Okey, yang ni dia bagi sisihan piawai 8.3. Dia nak variance. Variance kita kena kuasa 2 dah. 8.3 kuasa 2. Okay, N besar 350 tolak N kecil dia bagi 45 per 45 350 tolak 1. So yang ni semua maklumat yang kita dah senaraikan dekat atas. So kita guna sahaja bantuan kalkulator untuk yang ni. Yang ni untuk mengelakkan kesilapan, kita kira dulu yang atas ni dapat berapa, yang bawah ni dapat berapa. So bahagi and then bagi dapat satu nilai, barulah kita punca kuasakan. So dapat
1.15667. And then kita barulah kita selesaikan. So kita nak selesaikan tu, kita nak tukarlah x kepada z. So x kepada z, dia punya formula ni lah, x tolak min, tapi awal yang ni kita dah cari. So x 40 daripada soalan, tolak daripada min, yang ni pun daripada soalan, yang ni yang kita cari tadi lah. Ini yang maksud saya tadi. So bila kita kira-kira, kita masukkan saja nilai dia. So tak payah kita kira banyak-banyak dekat sini. Okay, so yang ni pun sama, kira bantuan kalkulator, bagi dapat yang atas ni, lepas tu bahagi. And then, kamu akan dapat 2.075. So, bila dah sampai step sini, maksudnya yang ni repeating step apa yang kita belajar daripada mu awal-awal lagi, 2.1 lagi. Sebelum tak ada, tak ada X, sebelum ada min sample apa semua tu. So, bila dah dapat Z, kita akan lukis graf lah. So, yang ni 2, positif 2 sebelah kanan. So, kat sini. So kat sini 2.075. So daripada palang 2.075 dia lebih kecil. So bila kecil dia ke kiri. So bila kita dapat graf macam ni, automatik kita akan melibatkan 1. So kita tak nak yang tak lorek ni. So yang ni kita buang. So 1 tolak P lebih besar. So yang ni bahagian yang kita nak buang ni, kawasan A ni katakan. So bahagian yang kita nak buang A ni adalah bahagian yang boleh kita tengok dalam table. Sebabnya dia adalah duduk di belah kanan adalah lebih besar. So yang ni macam biasa tengok table, yang ni pun tengok table. And then, dan jangan lupa letak kurungan. Kalau tak letak kurungan, nanti kamu akan dapat jawapan salah. Dia akan kira 1 tolak ni, tolak yang ni. Sedangkan kita kena tolak yang ni dulu bagi dapat jawapan, barulah 1 tolak jawapan yang kita dapat tu. So final answer kamu dapat 0.981. Okay, yang tu yang dia dah buat. So macam mana pula kalau dia bagi soalan yang ni, macam mana kita nak mula kalau dia tak bagi apa-apalah. Okay, contoh yang ni, bayangkan ni soalan dalam PA. Okay. Okay, so bila kita dapat soalan, kita kena baca dulu untuk kita dapat tahu dia punya maklumat dia. So kita cuba baca situasi ni. So, tinggi kanak-kanak bertaburan secara normal dengan min. Okey, kita ada min sisihan piawai. So kita buratkan ataupun gariskan. Okey, so jika sampel 200 sampel rawak bersaiz 25. So yang ni jika 200 sampel sampel rawak bersaiz 25 yang diambil daripada populasi ini. So maksudnya yang ni populasi n besar, yang ni sampel n kecil. So tentukan min dan sisihan piawai. So first kita tulis dulu maklumat. So tadi kita ada min tadi dekat soalan 68.5. So kita ada sisihan piawai, kita ada 2.7. N kecil ataupun sampel kita ada 25. N besar atau populasi kita ada 200. Okay. So yang kedua kita akan cari lalat piawai. So bila lalat piawai ada N besar ni, kita akan guna formula variance N populasi tolak sampel, sampel populasi tolak 1. So punca kuasa. So yang ni variance ada 2 kuasa 2 lah. So, N besar 200 tolak 25 bahagi dengan 25 N besar 200 tolak 1. So yang ni punca kuasa. And then yang ni selesaikan kat atas ni, bagi selesai kat atas dulu. Jangan gopo-gopo. So 1, 2, 7, 5, 7, 5. Yang bawah ni 4, 9, 7, 5. Okay, and then bahagi dulu, lepas tu punca kuasa. Kamu akan dapat 0.5064. So kita dah dapat lalat piawai. So kita nak selesaikan apa? Tengok soalan dia. So kita nak cari min dan sisihan piawai. Okay. So soalan A tadi, soalan A tadi kita dah menjawab lah ni. Min 68.5, sisihan piawai 2.7. Okay, soalan B, apa yang kita nak selesaikan? Soalan B. Soalan B dia minta kita cari kebarangkalian. So dia nak P lah, bilangan sampel yang punya mi di antara. So di antara, so bila di antara, dia simbol dia macam ni. So X kat sini yang kecil, kat sini yang besar lah. Okay.
So kita tulis dalam bentuk dia P 679 X 692. Okey. So yang ni sama kita kena tukar dalam bentuk Z lah. X tukar kepada and X bar tukar kepada Z. So terus letak Z dekat sini. Okey. So yang ni nak tukar dia samalah X tolak dengan min bahagi dengan alat piawai ni. So P679 tolak min 68.5. Alat piawai kita masukkan apa yang dah kita kira tadi, 5064, yakni 692 tolak 685. Alat piawai 0.5064. So yang ni kita saja gunakan kereta, kamu akan dapat negatif 1.183. Yang ni kamu akan dapat 1.382. Okey, so bila dah dalam berkeadaan Z, dia akan step yang macam biasa tu lah. Okey, so satu negatif kiri, negatif 1.183, kanan 1.382. So kita baca daripada tengah, Z lebih kecil. So yang ni lebih kecil dia ke kiri. Yang ni daripada kita baca daripada Z, Z lebih besar. So lebih besar ke kanan. So dapat tengah-tengah. So bila ada kawasan A, B, C ni, ingat balik apa yang kita dah belajar. So dia akan tolak 1, tolak A, tolak B. So kita nak B kan, kita nak B. So kita tolak 1, tolak C lah. So 1, tolak A, tolak C. So kita nak B. So 1, A tu kawasan dia B, Z lebih besar 1.183 bila kita dah pantulkan dia. So yang ni Z 1.383. So yang ni dalam table. So bila ada 3 digit kat belakang ni, maksudnya dia ada ralat lah. So letak kurungan 0.1190. Sepatutnya dah tak ada masalah yang nak tengok yang ni. Okay, 1.18. 1.18, 8 ke atas, 1.1, so kat sini. Okay. So 3, lalat dia 3, so minus 3, 6. So 0.006. Okay. Sorry, kat sini 5. Kat sini 5 pemantulan. Okay. Dekat sini kamu akan dapat 1.185. Okey. So kat sini 5. Okey. So 5, tengoklah 5, 10. Okey. So 10 0.00 1 0.00 10. Pastikan kalau kat sini 4, sini 4 lah. 1.38. 1.38. So dia jumpa kat situ 0.0838. tolak dengan minus, ralat dia 3, 5. Sorry, apa ni saya buat ni? Yang ni 2. Okay, sini 2. So 2, 3. So 0.003. So pastikan ada kurungan lah kat sini. Ni kurungan, ni kurungan. Maksudnya kita kena tahu jawapan tolak ni dapat berapa dulu. Yang ni pun sama, tolak dapat berapa. Barulah satu tolak jawapan ni, tolak jawapan ni. So kalau kamu dah letak kurungan kat sini, kita boleh gunakan kereta je lah direct. Satukan daripada depan sampai belakang. Tapi syarat dia kena letak kurungan. So kamu akan dapat 0.7985. Okay, untuk B. Okay, C. Okay, C dia nak kita buat soalan. Okay, C. Okay, C kebarang kalian siapa mempunyai min di an, C. Ini C.
Keluaran kalian sama juga dia nak pi bilangan sampel min yang kurang daripada. So kurang maksudnya lebih kecil lah. Okey. So simple saja benda yang sama. So maksudnya pi x lebih kurang lebih kecil daripada 67. So x terus tukar kepada z. So tolaklah 67 tolak min dia tadi berapa? 68.5. Bahagi dengan ralat piawai 0.5064. So yang ni, so jadi guna saja kalkulator, kamu akan dapat z lebih kecil daripada negatif 2.962. So sama juga bila kita dah dapat z, benda yang kita akan lukis adalah graf. So negatif sebelah kiri, negatif 2.962, lebih kecil ke kiri. So bila dapat graf macam ni, kita akan pantul lah. So bila pantul, lebih besar, dia akan jadi lebih besar dan dia akan jadi positif. So barulah kita boleh tengok table. 2.9, 2.9, 2.96. Okay, so dapat 0.00159. Tolak ralat dia 2. 0.00123411. So kat sini ada 5, sini pada 5 lah. Okay. So jadinya kamu akan dapat 0.00153. Okay, kalau kamu tolak dengan kalkulator, katakan kalau kalkulator tu keluar 1.53 darab 10. Okay. Biasa ada juga kalkulator ke keluar macam ni. Kalau nombor yang terlalu kecil. Okay. Kalau yang ni maksud dia kosong tu ada 3 dekat depan. Ha. So maksudnya daripada titik ni ada kosong 3 dekat depan. So 1, 2, 3. So kat sini 1, 1. So titik dia kat sini kosong. So dia dapatlah macam ni. So benda ni adalah sama dengan macam ni lah. Nanti jangan kata salah pula bila kamu kira-kira dapat macam ni. Okay. Benda ni adalah sama dengan yang ni. Okay. So itu contoh soalan yang bila dia bagi maklumat ataupun populasi itu diketahui. So, maksudnya dia ada 4 nilai maklumat yang kita akan tahu kat sini. Dia akan ada 4, sama ada 4 ataupun 3. Maka dia tu bagi contoh soalan yang kita dah buat sebelum ni, populasi tu kita tak tahu. Okey, kalau N diberi macam inilah. Apa yang lain ni adalah ralat piawai saja yang lain. Kalau tak ada N, kalau N tak ada, ralat piawai dia sisihan piawai bagi N punca kuasa. So kalau N besar diketahui, sebab so, kita guna yang ni lah. So ralat piawai sahaja yang tukar, yang lain adalah sama. Okay. So kamu cuba fahamkan yang ni dan buat latihan semula yang ni. Okay, pastikan dapat apa yang sama dengan apa yang saya buat dekat sini, dekat video ni. Okay. So cuba buat satu ABC yang ni. Okey, so next saya akan buat video tajuk barulah yang ni untuk teorem had memusat bagi taburan binomial dan Poisson. Tapi walaupun dua-dua dia akan guna satu formula saja. Sama juga satu formula, ini satu, ini satu. Dan asbab dia juga ada sama. N dengan N. Kalau N jika N diberi, N kecil, N besar macam tadilah. Kalau ada N besar, guna formula mana. Kalau ada N kecil, guna formula mana. So, yang tu video yang ke-15. So, yang ni video yang ke-14. Cuba buat yang ni dulu lah. Okay. So, selamat menonton dan terima kasih.